Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Jangan lupa selalu rajin belajar ya. Nah, kali ini kakak akan unboxing. Apa ya teman-teman? Oh, ini mystery box teman-teman. Pasti teman-teman sudah penasaran ya. Kira-kira apa ya isinya? Kakak juga belum tahu, teman-teman. Let's go, ikuti terus kakak ya. Tonton sampai selesai. Kita akan unboxing mystery box-nya. Oke? Okay. Wah, kira-kira apa nih, teman-teman? Kakak juga sudah penasaran nih, teman-teman. Oh! Wow! Amazing, teman-teman. Ini apa ya teman-teman namanya? Wow, apa ini teman-teman? Apa namanya teman-teman? Wah, ini ada permainannya nih teman-teman. Ada filmnya ya teman-teman. Ini Doraemon. Yang satunya lagi Squid Game teman-teman. Ada filmnya ini teman-teman. Coba kita periksa lagi di dalam mystery box-nya. Sepertinya masih ada satu lagi, teman-teman. Wah. Apa ya kira-kira? Wah, keras banget, teman-teman. Wow. Wah. Ada makhluk hijau, teman-teman. Hulk. Wow. Wow, keren teman-teman. Wow, keren teman-teman. Wow. Ini teman-teman. Wah, ini ada di film apa ya teman-teman? Hulk itu. Film Marvel teman-teman ya? Bukan. Film apa teman-teman? Lalu film apa ya? Wah, keren juga nih teman-teman. Semuanya ada tiga teman-teman. Nah, kita buka juga teman-teman. Wow. Wow. Wah, dia bisa seimbang teman-teman. Bisa seimbang teman-teman. Oh iya teman-teman, kakak baru ingat, ini ada di film Avenger teman-teman. Hulk. Wah. Nah ini kita balik lagi ke Squid Game ini teman-teman. Bisa seimbang teman-teman tuh. Keren ya teman-teman. Tidak mudah jatuh teman-teman. Ah, keren. Wow, dia jatuh teman-teman. Teman-teman, Doraemonnya juga sama teman-teman. Tidak mudah jatuh teman-teman.
Nah teman-teman, tidak mudah jatuh teman-teman. Tuh, wah, lucu teman-teman ya. Video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman pencet tombol subscribe-nya teman-teman ya, karena subscribe itu gratis tis. Dan jangan lupa teman-teman selalu jaga kesehatan, rajin belajar, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Oke teman-teman, sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih.